Welcome to back my YouTube channel SWN. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Kali ini admin akan membahas video tentang BTS. Ucapkan terima kasih untuk fans dan bagikan video reaksi nominasi Grammy Awards 2021. Pada 25 November, BTS membagikan pernyataan tentang nominasi Grammy Awards melalui rilis palsu Big Hit Entertainment. Pernyataan ini berisi rasanya seperti buah dari kerja keras kami. Jadi kami merasa sangat senang hingga tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sangat menarik dan terharu. Kami mengucapkan terima kasih untuk ARMY yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa masuk dalam nominasi. Kami bahkan merasa lebih senang membayangkan bagaimana penggemar akan menyukai ini. Sekarang setelah kami masuk dalam nominasi, kami merasa berambisi untuk mendapatkan penghargaannya. Pada 24 November waktu setempat, Recording Academy mengumumkan nominasi untuk Grammy Awards 2021 melalui sebuah siaran langsung. Ternyata para member BTS turut menyaksikan pengumuman ini. Tak lama setelah BTS mendapatkan nominasi pertama mereka dalam Grammy Awards untuk Best Pop Duo Group Performance untuk single hit Dynamite, para idol membagikan sebuah video singkat melalui Twitter yang berisi reaksi mereka ketika mendengar kabar bahagia ini. Video ini menampilkan V, Jungkook, RM, dan Jimin menyaksikan di rumah. Mereka tampak gugup sebelum akhirnya melihat nama mereka di layar dan kemudian saling bersorak merayakan hal ini. Beberapa menit selanjutnya, setelah berhasil memproses berita ini sepenuhnya, mereka membagikan pesan berisi ucapan terima kasih. Para member menuliskan dalam bahasa Korea, "Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan merasa terkait dengan musik kami di tengah masa sulit ini." Di atas segalanya, ARMY yang berhasil menciptakan keajaiban dan menjadikan kami sebagai artis nominasi Grammy. Kami selalu bersyukur dan kami mencintai kalian. Mereka menambahkan dalam bahasa Inggris, "Terima kasih Recording Academy atas kehormatan ini." Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika dalam pengucapan kalimatnya masih ada yang salah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.